Manchester United sepertinya benar-benar serius untuk membawa pulang Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Bahkan menurut laporan terbaru dari Daily Mail, Jumat, Manchester United telah mengajukan tawaran resmi kepada agen Cristiano Ronaldo, George Mendes, untuk mendapatkan kembali jasa Ronaldo. Beberapa pekan terakhir, nama Cristiano Ronaldo telah dikaitkan dengan kepergian yang sensasional dari Juventus. Padahal pemain berpaspor Portugal itu masih terbilang produktif dan masih kuat dalam mencetak gol. Akan tetapi, baru-baru ini muncul keraguan apakah Juventus akan memperpanjang kontrak pemain berusia 35 tahun tersebut. Pasalnya, kontrak Cristiano Ronaldo bersama Juventus sendiri akan berakhir pada 30 Juni 2022. Meskipun begitu, kepergian Cristiano Ronaldo dari Juventus bisa saja terjadi. Pasalnya saat ini, ia telah berusia 35 tahun dan kepindahannya ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuknya bermain di Liga Kompetitif. Tentu saja dengan kembalinya ke Man United akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Andai itu terjadi, maka Cristiano Ronaldo akan mengenang masa-masa kejayaannya ketika ia memulai karir emasnya di Old Trafford. Meski begitu, kabar kepindahan Cristiano Ronaldo ke Man United bukanlah hal baru. Faktanya, pada 2015 sang superstar itu pernah berbicara dengan sangat terbuka untuk kembali ke Old Trafford suatu hari nanti. Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, ungkap Cristiano Ronaldo dilansir dari Sportskeeda. Orang tahu saya suka Manchester United. Sangat menyenangkan di sana. Mereka sangat mendukung saya. Saya sangat baik di sini. Tetapi di masa depan tidak ada yang tahu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, sambungnya. Kabar tentang Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United tentu akan menjadi hal yang menggembirakan untuk skuad Setan Merah. Pasalnya, Man United saat ini sangat kekurangan pemimpin sejati di lapangan. Bahkan pelatih Man United saat ini, yakni Ole Gunnar Solskjaer, pernah mengungkapkan bahwa ia sangat bermimpi melatih Cristiano Ronaldo. Karena itu, Solskjaer bisa saja mewujudkan mimpinya itu jika Man United benar-benar berhasil membawa pulang Cristiano Ronaldo.